Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pesawat Channel. Baik, kali ini kita mau ngeliat ini ya, ngeliat pasang air laut udah sampai daratan kota Jakarta ya. Bahkan si airnya ini udah nyampe ke naik ke permukaan jalan raya ini. Permukaan laut itu udah lebih tinggi dari jalan raya ya. Makanya sih kalau pasang ini air laut itu meluber ke jalan raya ya. Coba nanti kita lihat ke sana ya. Jadi ini kalau ke sini tuh tanggulnya lebih tinggi ya. Jadi si batas airnya sampai sini. Oke nih, jadi ini tuh air laut ya, dia bukan air sungai apa ya, ya. Jadi si air ini udah meluap ke daratan ya. Ini tempatnya tuh di Muara Karang, Jakarta Utara ya. Jadi si air ini sudah pada naik ke atas. Jadi si air ini udah meluap ke daratan ya. Oke nih, jadi si lautnya ini kan adanya di pinggirnya ini ya. Jadi kalau si air pasang itu sekarang air lautnya udah naik semua ya. Jadi si air laut ini udah tinggi dari daratan. Oke, jadi yang benar ya, daratan Jakarta ini udah turun banget ya. Jadi lebih rendah dari lautan ya. Ini aja, jadi kalau si air pasang ini dia nyampe meluap ya, udah nyampe ke jalan raya gitu. Ini batas tanggulnya itu nyampe situ. Udah pada tumpah ya. Ini dari sana airnya itu turun ke bawah. Itu air itu lewat tembesan dari sini ya. Kalau ke sini airnya udah naik. Tanggulnya itu sebelah situ. Ya, di dalam pemukiman nelayan Muara Angke ya.
Kalau tadi tuh di jalan rayanya dia baru sedikit ya yang airnya meluap ke jalan ya. Kalau di dalamnya ini malah lebih parah ya. Ini tuh kata warga hampir kalau pasang itu malah lebih tinggi lagi ya. Si roda odong-odong ini aja hampir kelelep ya. Jadi ini tuh bukan masalah karena hujan ya, jadi emang setiap air pasang tuh jadi kayak gini. Oh ini ada mobil kejeblos siring ya. Kalau lurus terus ke sana itu dia menuju pelabuhan Kali Adem Muara Angke. Oke, jadi emang udah saatnya ya pemerintah ngebangun tanggul yang benar-benar kokoh buat ini ya, buat ngebendung untuk menghadapi penurunan tanah Jakarta ini. Oke, coba nanti kita ke depannya sana ya.
Ya jadi kalau air pasang gini dimanfaatin sama anak-anak pada mandi. Nah, jadi inilah suasana kampung nelayan Muara Angke saat pasang air laut ya. Jadi semuanya ini hampir kerendam ya. Airnya ini deras banget ya. Jadi air laut itu naik semua ke daratannya ya. Oke, makanya kalau yang motornya tinggalnya di daerah sini kebanyakan pasti ini ya yang menyebabin rangka motor sering keropos itu gini ya, karena sering menerjang air laut. Gede ini airnya. Gede ini. Iya. Gede sekali. Ini bisa lebih tinggi lagi Bu ya? Ini? Iya, enggak. Ini malah lebih tinggi dari kemarin. Udah tinggi ini. Udah masuk rumah ya. Jalan-jalan sih Bu. Lihat banjir. Baru tahu ya? Iya. Emang sering sih ya di sini ya? Oh, sana nggak ada jalan.
dibanjir-banjirin. Numpang jalan. Iya. Mas Pak, ya. Numpang lihat, Pak, ya. Ya, main banjir-banjiran, ya. Emang airnya enggak asin, ya? Airnya enggak asin, emang? Asin. Kira kalau udah ke darat udah nggak asin. Kira udah disaring kalau ke darat. Enggak, ya. Bang, jalan-jalan. Ke sini tambah dalam, ya? Enggak ada jalan sini. Oh, enggak ada, ya? Sama-sama, sini, ya? Ini. Kok sini, sini malah si rumah aja pada hampir tenggelam, ya? Tidak, 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 tidak.